Nah, Kak Femi harap teman-teman yang ada di rumah saat ini dalam keadaan yang sehat, kuat, serta diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman, sudah siap kan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di hari ini? Kak Femi mau dengar semangatnya mana, ayo? Oke, semuanya siap dan bersemangat untuk beribadah. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul untuk beribadah kepada Engkau, untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun ibadah kami hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang mari kita memuji Tuhan bersama-sama.
merasakan hal yang sama. Kak Feni sangat bersuka cita dan Kak Feni sangat bersemangat. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengar, dan kita sikap duduk yang manis untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Eits, jangan lupa Kak Feni mau ingatkan, persiapkan catatan untuk kita mencatat setiap firman Tuhan yang kita dengar ya. Oke, mantap. Langsung saja kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Shalom kids, jumpa lagi dengan Kak Jimmy. Dan happy Sunday buat teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar teman-teman? Pastinya luar biasa kan? Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Saat ini Kak akan membagikan cerita firman Tuhan yang luar biasa yang Kak ambil dari satu toko Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kunci tangan, tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Nah teman-teman, ada satu tokoh yang luar biasa yang Kak ambil. Namanya Daniel. Ada yang tahu nggak tentang Daniel? Daniel itu adalah orang yang luar biasa. Kenapa dia luar biasa? Karena dia adalah orang yang selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan dia rutin untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, Kak mau tanya, di teman-teman di rumah ada enggak yang pernah dilarang untuk berdoa? Nah, kisah dari Daniel ini, dia sempat dilarang untuk berdoa. Wah, kecewa ya teman-teman, ketika kita mau menyembah Tuhan tapi kita dilarang. Nah, Daniel ketika dilarang untuk menyembah Tuhan, tapi dia tetap menyembah Tuhan. Sekalipun ada konsekuensi yang harus dia lakukan, yang harus dia terima, yaitu dia harus dilemparkan ke goa singa. Nah, sekalipun Daniel dalam goa singa, tapi dia tetap membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dia selalu bersekutu dengan Tuhan dan membuat hati Tuhan tergerak untuk mengatupkan mulut singa yang ada di dalam goa itu, sehingga Daniel tetap hidup. Dan pada keesokan harinya teman-teman, ketika Raja Darius datang memeriksa goa itu, dan dia bertanya kepada Daniel, apakah Tuhan Allahmu yang kau sembah itu sanggup menyelamatkan engkau dari dalam goa singa ini? Lalu kata Daniel, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa, dan aku masih ada sampai saat ini. Nah teman-teman, tahu enggak, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita setia dengan Tuhan, Tuhan memelihara kehidupan kita. Sekalipun kita dalam keadaan bahaya, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Dan Kak percaya, kita semua yang ada di rumah selalu berharap kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan apapun yang kita perbuat tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Untuk itu, Kak percaya kita semua selalu menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan jangan menaruh pengharapan pada manusia atau sesama kita. Karena ketika kita menaruh pengharapan kepada sesama kita, maka kita akan dikecewakan. Untuk itu, mari taruh pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Demikian cerita firman Tuhan di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke teman-teman, saat ini Kak mau berdoa buat kita semua. Mari kunci tangan, tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di sore hari ini
yang mengajarkan kami untuk selalu berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Seperti Daniel, dia selalu berharap kepada Tuhan. Sekalipun dia dilarang untuk menyembah Tuhan, tapi dia selalu mau dan rindu untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami akan diubahkan ketika kami selalu berharap hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tahun-tahun kehidupan kami selanjutnya ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Demi nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Wah, Kak Vini sangat diberkati lewat cerita firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama. Dan Kak Vini percaya, teman-teman yang ada di rumah pasti sangat diberkati lewat cerita firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan yang paling penting, Kak Vini mau ingatkan, jangan lupa ya, kita semua harus melakukan cerita firman Tuhan yang kita dengarkan ya. Semuanya siap melakukan cerita firman Tuhan, amin. Mantap. Oke, dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan yang akan kita berikan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa dulu ya. Mana semuanya sikap untuk berdoa? Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Tadi kami Tuhan telah memuji Engkau, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami siap melakukan cerita firman Tuhan yang kami dengarkan. Tuhan Yesus, dan sekarang kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Tuhan kembalikan berkat untuk kedua orang tua kami, apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka, Tuhan berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan untuk memberikan persembahan, ada 3 cara ya. Dan 3 caranya sebagai berikut. Teman-teman, dan sekarang sudah saatnya kita akan berpisah nih. Tapi jangan lupa kita akan berjumpa lagi minggu depan di Kairos Kids. Oke? Kak Feni mau pesan, teman-teman yang ada di rumah, tetap terus jaga kesehatan, tetap berdoa, selalu baca firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Oke teman-teman, kita akan berpisah. Terima kasih ya semuanya. Tuhan Yesus